Sepengetahuan saya tentang persoalan Kendeng hingga menjadi sebuah isu nasional. Dulu mungkin isu tentang rencana berdan pabrik semen dan penambangannya kita lakukan aksi di jalanan yang turun depan kantor bupati, kantor RBH, depan di dewan. Lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Mas Intanmu terkenang, hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan. Kini ibu sedang sudah terjadi cukup lama. Jadi sepengetahuan saya akhir 80-an, 90-an sudah mulai terjadi penambangan manual untuk kapur, untuk gamping dan lain sebagainya. Nah, penambangan ini diawali secara tradisional pakai manual, pakai ganco dan pakai amer. Dibakar pakai kayu, waktu hutan itu masih lebat. Tetapi ketika PT-PT sudah mulai masuk di wilayah Pancuran, jadi 90-an akhir lah,
mulai ada perusahaan-perusahaan besar yang melakukan eksploitasi di wilayah Sale ini. Pada tahun 94 itu ada tamu atau pengusaha dua bendera PT, yang satunya membawa bendera PT ICCI, yang satunya membawa bendera Sinar Asia Fortuna untuk mencari tanah lahan di sini. Penambangan besar-besaran sudah diawali tahun 90-an untuk wilayah Pancuran saat itu. 90 akhir menuju 2000 untuk wilayah Pancuran itu sampai sekarang kalau bisa dikatakan termasuk penambang-penambang kecil ya bisa sampai ratusan. Kalau penambang besar puluhan lah. Mulai 2000 sudah banyak sekali di sana. Setelah tahun 2003 itu menggunakan alat berat termasuk handbor dan beko, paket atau sesel. Lahan di sini sebetulnya hanya lanjutan dari Tuban, Desa Kedungrejo, Kecamatan Semanding. Setelah di sana ditutup oleh bupati, pindah ke sini. Mayoritas lahan yang ditambang adalah lahan rakyat. Tanah milik rakyat, sertifikat hak milik dibeli oleh perusahaan atau investor. Bagi mereka yang sudah menjual ladangnya yang ada di gunung ke pengusaha tambang, biasanya sebelum lahan tersebut mulai ditambang, mereka akan memanfaatkannya untuk menanam jagung. Yang ditambang ini selain batu kapur yaitu batu kertak. Batu kertak ini untuk bahan-bahan kosmetik seperti cat, dan bahan gojer pun juga memakai batu ini. Sebagian besar dikirim ke Surabaya, ada yang di Cilacap, juga ada yang di Bandung. Kalau untuk yang di wilayah Pancuran, ini ada yang dibawa ke Semen Indonesia, tapi untuk SAF, ICCI, ini mereka punya tambang sendiri. Dan satu lagi ada Omya, ini untuk pabriknya di Tuder sana, untuk tambangnya ada di wilayah Pancuran. Untuk SAF, CCI, dan beberapa lainnya, ini dibawa mentah ke wilayah timur, ke Tuban. Kalau yang di wilayah Sedan, ini mayoritas dibawa ke timur semua. Kecuali untuk yang kecil-kecil, untuk warga, misalnya ada yang beli, ada yang minta. Tapi untuk hasil tambang, itu dibawa ke timur semua. Pada saat itu, karena alat berat itu hasilnya kurang, ada kebijakan dari perusahaan itu untuk menggunakan bahan peledak. Yang bahan peledak ini setara dengan bahan peledakan aparat negara karena memakai detonator. Ini diawali pada tahun 2008, baru ada ledakan. Perizinannya langsung dari Mabes Polri. Peledakan biasanya dilakukan 3 kali dalam seminggu. Pengedrupan bahan peledak langsung dari Bandung. Pengirimannya langsung dikawal oleh Brimob Mabes Polri. Setelah ada pandemi COVID, tidak boleh lagi ada peledakan, kembali memakai handbor dan alat berat. Gambaran tentang peledakan seperti ini.
Satu jam sebelum ledakan sudah ada bunyi sirine. Kami selaku anggota Linmas selalu dimintai bantuan untuk memberitahu kepada warga radius 500 meter harus segera mencari perlindungan. Setelah ada aba-aba, 1, 2, 3 baru ada peledakan. Tinggi ledakannya ini mencapai 50-an meter. Setelah ada peledakan, ada hujan, batu, hujan kerikil yang suaranya kemerasa seperti banjir. Keretak, 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 keretak. Batu-batu yang turun itu segini-gini nih. Bahkan ada lagi yang lebih besar seperti itu. Seperti itu. Wah. Ini yang berbahaya. Begitu naik, set, menjatuhi rumah. Ini sudah pernah terjadi. Bahkan yang beredar di masyarakat itu ada kecelakaan kerja yang merenggut korban jiwa. Ledakan ini begitu dahsyatnya sampai terdengar di wilayah 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Rembang sendiri, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Tuban. Debunya habis di tengah jalan, tidak sampai jauh. Ya, hanya tanaman-tanaman saja itu ada daun-daunan yang kena debu. Jadi di sini ini tiada hari tanpa debu. Gitu. Jadi menghirupnya menghirup debu. Yang luar biasa mengerikan itu sebenarnya kalau kita di wilayah Kowang, kita berdiri menghadap barat, itu ada Gunung Butak terlihat, tapi agak selatan sedikit itu memanjang hamparan bumi yang terkoyak. Jadi warna putih, apalagi kalau pas kemarau panas itu keruak memanjang memutih, itu hampir sama seperti yang terjadi di Sedan. Kalau kita jalan dari Sedan menuju Pandangan, itu sepanjang perjalanan kita akan melihat gunung-gunung yang udah koyak, terkeruak-keruak itu. Bedanya sana warnanya merah, kalau sini putih. Untuk penambangan di Rembang ini sudah menjadi rahasia umum lah. Untuk di wilayah atas itu yang berizin hanya 1-2 saja. Untuk yang lainnya ya tidak ada izinnya. Nah, keterkaitan tambang dengan air ini memang ada, tapi tidak seberapa menurut peneliti. Kata beliaunya tidak mengganggu sumber, tapi setelah kejadian yang ada di bed air sumber pun juga kurang. Sejak tahun 2000 itu sudah berkurang. Untuk sentimeternya kita kurang paham karena ya orang nggak tahu. Yeah. Sumber semen, atau kita dulu menyebutnya kerap dengan kesemen, tapi akhir-akhir ini mereka yang terlahir 90-an ke sini, 2000 ke sini, ini tidak mengenal kesemen. Mereka mengenalnya dengan sebutan sumber semen. Tapi kita dulu mengenalnya sumber semen. Ini kesemen ini dulu mata airnya besar sekali. Tetapi debitnya mulai turun ketika ada pertambangan di wilayah Pancuran. Jadi ketika pertambangan dari tahun ke tahun dilakukan, debitnya semakin turun. Itu tahun 2010 saja itu kita pernah ngecek ke BWS Dratun Seluna, itu ada petugasnya. Itu kita
melihat datanya dari tahun ke tahun memang mengalami penurunan signifikan. Dan sumber semen itu tidak hanya dimanfaatkan untuk pertanian di wilayah ke Sale ke timur, tapi juga dimanfaatkan untuk penyediaan air bersih untuk wilayah Rembang, Lasem, dan sekitarnya. Saya yakin saling berkesinambungan antara gundulnya hutan, antara penambangan, sehingga sumber mata air yang dulunya besar semakin kesini semakin berkurang. Sekarang kalau petani-petani ini kalau musim penghujan tidak masalah, tapi kalau musim kemarau untuk saat ini kemit karena mereka berebut mendapatkan air. Kalau dulu tidak pernah terjadi. Jadi mulai 2000 kesini karena berkurangnya debit, akhirnya mau tidak mau ketika waktu ngaliri air, jadi mereka harus kemit nunggoni aliran airnya itu. Sini ya subur, boleh dilihat sendiri itu tanaman. Kalau diukur dengan pH tester mencapai 6-8. Jadi tanpa pupuk pun bisa hidup subur. Boleh sekarang dilihat di atas limbah. Menurut mereka ini katanya limbah itu dulu kalau tanahnya masih asli. Ya, subur seperti yang di utara sana itu. Dulu, sini lahan pertanian. Tanamannya tanaman pangan. Ada jagung, ada ketela pohon, bahkan ada padi gogo. Ini sekarang sudah nggak ada padi gogo. Ada pohon buah-buahan, ada sirih koyo, ada jambu monyet, ada lagi itu nangka. Nangka ada, ini sekarang sudah nggak ada. Dulu ada banyak tanaman, banyak jenis tanaman pangan sudah ada, tapi yang tanaman keras ini sudah ditumbangkan dengan memakai alat berat itu. Sekarang jadi gersang begini. Dulu sejuk, sekarang sudah gersang. Kalau dampak ekonomi untuk masyarakat sekitar, karena akhirnya mereka ikut juga melakukan aktivitas penambangan, jadi dampaknya tentu ada. Itu nampak sekali ketika pada akhirnya ada demo berhenti satu hari, dua hari, seminggu, akhirnya mereka mengeluh. Dan kemarin sempat ada karena banyak sekali yang di off dari perusahaan, akhirnya mereka merantau bareng-bareng. Jadi kalau dampak ekonominya tentu ada. Secara kesejahteraan, penambang-penambangnya ini sudah sejahtera. Boleh dilihat, sekarang rumah-rumah sudah modern, bahkan yang jalan kaki itu bisa menaiki sepeda motor, yang dulunya punya sepeda motor sekarang sudah punya mobil, bahkan sudah bisa mendirikan rumah tingkat. Yang sejahtera ya sejahtera, tapi yang menderita juga masih banyak. Perbandingan sekitar 70-30% yang masih rumah tangga miskin. Yang kaya ya kaya, punya mobil, punya truk, punya 3-4, ya minimal itu 1. Mungkin lebih sejahtera, makmur sekarang daripada zaman dahulu. Karena dulu
itu menunggu panen gogo sampai 6 bulan. Makan seadanya. Nasi jagung, nasi ketela, dan sebagainya. Setelah ini ditambang, masyarakatnya lihat sejahtera. Kelihatannya sejahtera, tapi hanya jadi rusak begitu. Karena alamnya rusak dan di bawah sana ada air, maka debit airnya berkurang. Warga masyarakat sebenarnya tidak pernah protes tentang penambangan itu. Yang diprotes warga itu adalah angkutan di jalan raya, armada yang lalu lalang lewat jalan raya. Karena untuk wilayah Tawunan sampai Sale ini kan wilayah-wilayah di mana aktivitas pagi anak-anak sekolah itu ada, jadi sering terjadi kecelakaan di sana. Karena jalannya tidak lebar, hanya segitu-gitu saja antara Tawunan sampai Sale ini, dan aktivitas mobilitas mobil-mobil tambang itu cukup tinggi. Jalannya juga kita tahu sendiri, kenceng-kenceng, kecelakaan sering terjadi. Jadi tidak hanya protes karena lalu-lalang mobil tambang, debu, itu juga jadi persoalan sebenarnya. Dampak untuk debu, kecelakaan, itu yang sangat mengkhawatirkan untuk warga yang tinggal di sepanjang jalan Sale Tawunan, karena aktivitas anak-anak sekolah itu tadi. Penambangan yang terjadi di wilayah Tawunan itu sejak dulu, walaupun tidak masif, tapi demo-demo, protes-protes warga itu seringkali terjadi. Aksi protes cukup besar itu, kalau tidak salah itu sekitar tahun 2012, itu cukup besar. Di aksi-aksi yang dilakukan ibu-ibu warga lokal didampingi kawan-kawan Antapala, jadi pegiat lingkungan yang berada di wilayah Tawunan. Jadi ketika ada protes, kadang ada liputan, kadang tidak, hilang lagi, ya selalu begitu. Jadi tidak pernah menjadi isu besar, bertahan lama. Jadi ada lagi keluhan, ramai, nanti hilang lagi, ada keluhan lagi, demo, hilang lagi, selalu begitu. Jadi bisa jadi karena aksi-aksi spontan. Jadi yang mendampingi juga hanya kawan-kawan lokal sendiri. Jadi tidak ada pendampingan dari kawan-kawan luar daerah. Untuk isu penambangan secara utuh ini belum tergarap. Padahal kalau kita melihat realita di lapangan, di Tawunan, di Sedan, untuk watu andesit yang ada di Sedan itu sedemikian masif. Jadi yang membuat galau kawan-kawan di lapangan sebenarnya itu tadi. Jadi Tawunan sudah dilakukan penambangan begitu lama, Sedan sampai Seluke, dan di wilayah sana itu udah, padahal di Seluke itu juga ada situs megalitik Terjan, itu sudah ada plangnya, sudah diakui pemerintah, sudah ada yang jaga. Itu kalau kita ke sana itu kita seperti berada di pinggir jurang. Jadi sebelah sana ditambang, sini ditambang. Dulu juga pernah ada protes besar-besaran, walaupun pada akhirnya menguap begitu saja. Persoalan besar yang terjadi di Rembang adalah persoalan penambangan yang sudah terjadi lama dan di beberapa tempat. Jadi Rembang ini dikepung oleh penambangan-penambangan yang luar biasa. Sale,
yang ada di Tahunan itu sampai ke barat, sampai Tegal Dowo, Sedan itu juga besar-besaran. Jadi hanya 1-2 yang berizin, lainnya tidak. Apalagi sampai Seluke, wilayah Gunung Lengis itu sudah habis, dikeruk sedemikian rupa. Dan itu tidak pernah menjadi sebuah isu besar. Ini sebenarnya lebih besar dari semen Indonesia yang jadi bagian dari penambangan itu sendiri. Hanya menjadi bagian saja. Sebenarnya di awal itu pernah membahas dengan konco-konco yang peduli. Jadi titik persoalan besar adalah penambangan, tetapi itu tadi dalam perjalanannya tergerus oleh isu yang digarap soal semen Indonesia. Yang jadi persoalan sekarang adalah kita yang di lapangan sekarang berjuang sendirian. Padahal penambangan yang sekarang terjadi luar biasa, mulai yang dari Tahunan sampai Tegal Dowo, Sedan, Pamotan, Seluke, tapi kita sendirian. Tidak dengan siapa-siapa.